Jangan lupa ikutin terus update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh ya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Dari informasi lain, jika Anda ingin mencoba spot foto baru dengan nuansa Valentine, maka di Atrium Duta Mall Banjarmasin 2 terdapat spot foto menarik di gelaran Mini Indonesia Balloon Art Festival yang dibuka hingga 23 Februari mendatang. Mini IBAF Indonesia Balloon Art Festival resmi dibuka secara simbolis oleh owner Adalima Balonku, Leonard dan Felina, sebagai panitia penyelenggara di Atrium Duta Mall Banjarmasin pada Senin 10 Februari 2020. Kegiatan ini nantinya akan berlangsung hingga 23 Februari mendatang dengan serangkaian acara untuk menyambut tibanya Hari Valentine. Mini IBAF ini menyuguhkan spot foto yang sangat instagramable karena aneka balon dapat dibentuk menjadi aneka karakter, mulai dari tokoh kartun, boneka hingga aneka simbol cinta. Untuk berfoto sepuasnya, pengunjung dikenakan biaya sebesar Rp35.000 untuk weekday, Senin hingga Kamis, sementara weekend, Jumat hingga Minggu Rp45.000. Selama ini orang-orang taunya balon itu bulat aja ya. Jadi di sini kalian bisa lihat bahwa balon itu bisa dibentuk apa aja. Contohnya karakter-karakter, karakter manusia-manusia juga bisa kita bentuk. Dan semua terbuat dari balon. Nah, pertama kali di Kalimantan, karena sebelumnya memang pernah diadakan di Surabaya dan Jakarta. Cuman kali ini pertama kali di Kalimantan dan tepatnya di Banjarmasin. Bahkan komunitas art balon dari luar kota turut hadir di Banjarmasin untuk membagikan ilmunya dalam rangkaian mini IBAF ini. Saya dari Semarang, dari Solo, saya dari Lombok. Kalau misalnya yang mau ikut dia bisa buat balon, kita ada khususnya di mini IBAF ini. Ayo untuk semua warga Banjarmasin atau yang ada di Kalimantan, sempatin waktu untuk datang ke mini IBAF yang ada di Duta Mall tanggal 10 sampai 23 Februari. Nah, bagaimana dengan Anda? Jika tertarik untuk berfoto bersama pasangan maupun keluarga, langsung saja datang ke Atrium Duta Mall 2 Banjarmasin. Eko Anggoro, Banjar TV.